Kijeng Purnama Kapan, hari baik untuk bersedekah di bulan Kartika. Sasi Kapan atau yang kerap disebut bulan Kartika dianggap paling istimewa karena dalam bahasa Sanskerta yang berarti gudangnya hari baik. Jadi saat purnama Sasi Kapan, masyarakat sangat diharapkan untuk melakukan persembahyangan utamanya di merajan masing-masing. Terkait purnama ini disebutkan Buang Hane Pare Resik Dire Sang Yang Ruwa Benyede Mekadi Sang Yang Surya Chandra Ya Dikenangkan Purnama Buang Tilam Ring Purnama Sang Yang Ulan Mayoga Yan Ring Tilam Sang Yang Surya Mayoga. Artinya ada lagi hari pencucian diri bagi Dewa Matahari dan Dewa Bulan yang disebut Sang Yang Ruwa Benyede, yaitu saat Tilam dan Purnama. Saat Purnama adalah Mayogan Sang Yang Ulan atau Chandra, sedangkan saat Tilam Sang Yang Surya Yang Mayoga. Saat Purnama juga merupakan hari penyucian diri lahir batin. Oleh karena itu, semua orang wajib melakukan penyucian diri secara lahir batin dengan mempersembahkan sesajen berupa canang wagi-wangi, canang yasir kepada para dewa, dan pemujaan dilakukan di sanggah dan perhayangan yang kemudian dilanjutkan dengan memohon arsuci. Di mana dalam lontar Sundarigama disebutkan Semana ike sang purohita tekeng janma pada saka wanganya wenang mahaning atnane aturaksa wangi-wangi canang yase maring sarwa dewa pemalu kunyi ring sangat perhayangan laju medir tegocara puspa wangi. Selain itu, purnama juga merupakan hari baik untuk melakukan dana punya atau sedekah. Mengenai sedekah disebutkan dalam Saramuscaya 170 berbunyi Amat Saryam Udri Prahur Danam Dharmase Sam Yamam Wasi Tene Nityam Hityage Yase Yate Subam Nihantang Dana Lingsang Pandita Ikang Si Awiye Kimburu Ikang Si Jenek Ri Kage Wayani Dharma Sadane Apan Yan Langgeng Ike Nitya Katem Waning Hayu Pada Lawan Palani Tiaga Dana. Artinya, yang disebut dana atau sedekah kata sang pandita ialah sifat tidak dengki atau hiriati dan yang tahan berbuat kebajikan atau dharma, sebab jika terus-menerus begitu, senantiasa keselamatan akan diperolehnya, sama pahalanya dengan amal yang berlimpah-limpah. Dalam petikan Bhagavad Gita 17:25 disebutkan, Tat iti ane bisan saya palam yatnya tapak kiriya dana kriyas sepipidah kriyan demokse kan sibih. Yang artinya, dengan ucapan tat dan tanpa mengharap-ngharapkan pahalan atas penyelenggaraan ucapan yatnya, tapa berada dan juga dana punya yang berbagai macam jenisnya dilaksanakan oleh mereka yang mengharapkan moksa. Hari ini merupakan perayaan Purnama Kapan atau Purnama yang berlangsung saat bulan keempat atau Sasi Kapan dalam bulan Bali. Sasi Kapan ini juga disebut Kartika Masa, di mana saat ini bunga-bunga sedang bermekaran. Purnama Kapan merupakan puncak dari Payogan Sang Yang Chandra. Konon, siapapun yang berbuat baik saat itu akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Sebenarnya, purnama sudah merupakan hari baik dan ditambah dengan Sasi Kapan, maka akan menjadi sempurna dan sangat spesial. Menurut lontar Sundarigama, siapapun yang berbuat baik pada saat itu, maka pahala didapat akan maksimal, bahkan berlipat ganda. Purnama Sasi Kapan merupakan sasi keseimbangan. Sasi Kapan atau yang kerap disebut dengan bulan Kartika dianggap paling istimewa karena dalam bahasa Sanskerta yang berarti gudangnya hari baik. Jadi saat purnama Sasi Kapan, masyarakat sangat diharapkan untuk melakukan persembahyangan utamanya di merajan masing-masing.
bisa dengan mengaturkan minimal canak sari dan berdoa supaya senantiasa selalu mendapat keselamatan, rezeki, kesehatan, dan yang lainnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Purnama Sasi Kapat atau Kartika juga sering dianggap sebagai istimewa karena saat inilah para pendamba keindahan mendapat inspirasi berkarya. Sasi Kapat dianggap sebagai bulan penuh keindahan sebagaimana sering ditulis oleh para kawi dalam karya sastra seperti Kekawin Ki Dharma Tanaya dalam ulasannya Iwarta Indo Dharma 538 dan 539 November 2011 menyebut Ragawi yang berkelana di masa Kapat atau Kartika menggambarkan dunia diperciki kerimis dari langit. Ia mengutip Empu Monaguna, pengarang Kekawin Sumana Santika yang menggambarkan keindahan bulan Kartika. Hombak tahan dihentinya terpecah pada batu-batu karang. Burung-burung melayang di atas air bersamaan dengan laron beriringan keluar dari tanah setelah hujan pertama. Menurut Ki Dharma Tanaya, Empu Nirarta dalam karyanya Anyang Nirarta juga menyiratkan keindahan bulan Kartika dengan sangat mengesankan. Ia menggambarkan sang dewi yang mempesona layaknya suasana saat bulan Kartika. Sementara itu, Empu Tanagung yang menyebut bulan Kartika sebagai Amrta Masa, yakni masa yang memberikan vitalitas hidup dan kegairahan untuk melakukan yoga sastra. Karena Purnama Kapat merupakan hari istimewa, biasanya banyak umat Hindu yang menggelar upacara dan persembahyangan hari ini. Di beberapa daerah ada juga puri yang menggelar yodalan berskala besar.